Pemirsa, hujan deras dan disertai oleh angin kencang menerjang kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Akibatnya atap Mujasera terbang terbawa angin kencang dan hujan deras juga membuat kawasan Kemang banjir hingga 1 meter. Dalam video amatir, pemirsa tampak pegawai dan pengunjung panik menyelamatkan diri di sebuah Mujasera di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Hingga kini belum diketahui kerugian yang diderita akibat angin kencang tersebut. Dan video yang diunggah di akun @jakartaterkini tersebut menggambarkan dahsyatnya hembusan angin pada Senin siang tadi hingga membuat atap sebuah kedai makan terangkat. Sementara itu, ruas jalan Kemang Utara 9 sepanjang 350 meter tergenang air setinggi 1 meter lebih setelah diguyur hujan lebat selama 1 jam siang tadi. Kondisi ini membuat aktivitas menjadi lumpuh dan jalanan ditutup untuk sementara waktu. Para pengendara dari arah Kemang yang akan menuju ke Mampang Perapatan akan dialihkan ke Jalan Duren 3. Selain jalan, sejumlah kios dan rumah warga yang berada di tepi jalan juga ikut tergenang. Di mana warga, genangan setinggi 1 meter lebih ini datang setelah hujan lebat mengguyur sejumlah wilayah Jakarta Senin siang. Mereka enggan mengungsi karena banjir ini sudah biasa terjadi.